Oke, jumpa lagi. Halo bos. Ya, hari ini kita mau melihat salah satu cottage yang ada di Cikole Grafika. Ini harganya kisaran 1.500.000 atau 1.400.000, muatnya 6 orang bisa nih. Depannya ini ya, kayu pinus. Panggung bentuknya adanya tengah hutan. Oke, kita langsung masuk. Depannya seperti ini nih, tangga nih. Tangga ya. Ini tangga kayu. Kita masuk. Kita nyoba ya, kondisinya gini, nggak terlalu terang, redup-redup buat tidur enak. Ini bednya teman-teman, ada 1, 2, 3 bed untuk 6 orang. Jadi ini pakainya yang super, satu bednya 2 dewasa. Oke, ini untuk sandal seperti ini, tempat sampah udah ada, tatakan kayu meja sudah include, bajigur, gula, teh, air mineral, teko listrik. Ini tanpa AC karena dingin di luar nih. Kalian lihat balkonnya ya di belakang. Balkonnya nih bro, aduh keren sekali. Ini belakangnya langsung hutan pinus. Ini yang lihat nih, seperti ini nih. Ini water heater bisa dilihat ini ya, untuk alat pemanas airnya buat mandi. Ini nggak pakai AC ya karena di sini udah dingin. Dan kalian siapin kalau kesini, kadang-kadang suka hujan sendiri karena di bawah kaki gunung Tangkuban Perahu. Oke, ini kalian lihat nih, balkonnya ada di belakang, bisa ngelihat pemandangan hutan di belakang ya, di bawah pohon pinus. Ini belakangnya guys. Oke. Kursi udah ada, kursi meja panjang. Meja panjang, oke, siap. Oh ya, ini udah termasuk TV. TV, kemudian anduk, jemuran. TV-nya ini di bawah 43, sekitar 32 in. TV-nya digital, layar datar, udah termasuk payung. Ini kamar mandinya ya. Ada shower, jet shower. Kloset duduk, ada tisunya, udah ada sabun. Kemudian wastafel, sikat gigi, pasta gigi udah termasuk, gantungan baju udah include semua. Oke, ini kalau kita ngelihat dari depan seperti ini. Ini kordennya, pintu geser. Lampunya nggak terlalu terang ya, karena menyesuaikan, karena mau istirahat. Oke, ini untuk dalamnya ya, cukup ya. Ini TV-nya nih, kalian bisa nyantai-nyantai ngelihat TV di tempat tidur ini. Kita lihat depannya nih seperti ini. Jadi ini adalah penginapan di Cemara, Cottage Cemara. Di sini di tengah-tengahnya ada api unggun. Kalau kalian misalnya rombongan perusahaan mau api unggunan, ada di sini lokasinya. Ya, di sekeliling api unggun ini adalah Cottage Cemara nih. Ada banyak. Ada berapa nih ya? 18, sekitar 18. Nih keliling seperti ini, depannya ada tempat berjalannya atau paving buat jogging track. Bisa kalian lihat ini ya. Di sini ada api unggun kecil sih, ini kotak-kotakan ini. Di sini bisa, atau mau yang api unggun gede nih di sini nih. Oke, ini suasananya. Ini atasnya nih. Ini adalah hutan pinus punya perhutani. Oke, ini banyak banget sekali ya pengguna api unggunnya. Sudah kita siapkan buat para tamu yang ingin menginap di sini. Ini api unggunnya ada di sini. Bisa muat 10, bisa muat 20. Ya, ini sekelilingnya nih, cottage-cottage-nya mengelilingi penginapan ini. Ini Cemara namanya ya, Cottage Cemara. Isi 6 orang maksimal. Ini pintu keluar masuknya nih, lewat sini nih, Cemara. Suasana mendung, suasana habis hujan. Ini pintu masuknya ini ada berupa tangga, udah gunakan atau buat yang disabilitas, nanti pakai kursi roda juga bisa lewat sini. Tapi ini terlalu panjang ya turunannya ya.
ini tangga sama dibikin yang kayak gini nih, yang apa buat disabilitas nih ya. Ini pintu masuknya seperti ini nih. Nih. Nih ya. Cemara Room. Di sampingnya ada tulisan TWGC Camping Land. Sini banyak cottage-cottage nih seperti ini yang kacanya lu gede. Karena di sini itu mengandalkan ketenangan dan view yang cakep di tengah hutan pinus. Area khusus tamu penginapan Cemara. Oke teman-teman, itulah tadi cottage atau penginapan yang ada di Cikole Grafika Lembang, penginapan Cemara. Ini kalau saya lihat dari bawah seperti ini, berupa panggung ya, cottage panggung nih dari kayu. Ini adalah balkonnya, ada ke belakang balkonnya. Di depan itu nggak ada teras, langsung tangga masuk pintu, langsung masuk pintu ya. Ini seperti ini nih bangunannya dari luar. Oke, bagi kalian yang kepengen menikmati suasana sejuknya hutan pinus, kalian tinggal sewa di sini aja. Kalian bisa membawa keluarga atau rombongan menginap di sini. Ini muat 100 kok di sini. 100 orang bisa. Atau keluarga yang keluarganya punya anak 3, atau membawa keponakan bisa di sini nginap di sini. Ini seperti ini. Kotesnya mantep ya, adem. Oke, langsung aja ke Cikole Grafika yang ada di Lembang, penginapannya Cemara Cottage. Demikian dari kami, terima kasih.